Hewan ini sering digunakan dalam minuman favorit kita. Hewan ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan warna merah cerah yang digunakan dalam minuman favorit kita. Dikenal sebagai karmin, hewan kucil ini sebenarnya adalah serangga skala. Fakta yang paling mengejutkannya adalah bahwa untuk menghasilkan 1 kg pewarna karmin diperlukan sekitar 70.000 hingga 80.000 serangga. Meskipun ukurannya kecil, karmin memiliki dampak besar pada industri makanan dan minuman. Contohnya, banyak industri makanan dan minuman Indonesia yang menggunakan hewan ini sebagai pewarna alami. Hewan ini memberikan nuansa alami tanpa bahan kimia tambahan. Sejak zaman kuno, suku Maya dan Aztek telah menggunakan karmin sebagai pewarna tradisional.